Sukses jadi pengacara, Hotman Paris terjun ke dunia F&B, pilih jual ramen. Hotman Paris bukan saja sukses dalam dunia pengacara hingga disebut pengacara kondang. Namun, suami Agustiane Marbun itu juga sukses dalam dunia bisnisnya sebagai bidang properti, hiburan. Dan, kini ayah Felicia Hutapea itu mulai menjajal bisnis F&B. Diketahui Hotman Paris telah memiliki bisnis di bidang properti, saham, hingga hiburan. Ia pun mengajak anak muda untuk berani belajar dan memulai bisnis sejak dini. "Lu kalau mau makin kaya berbisnis deh, nggak bisa cuma satu pendapatan. Saya selalu bicara sama pengusaha muda, sekali dapat gaji, berbisnis," kata Hotman Paris dalam acara launching Hotman Young Grid ID dihadiri di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 3 Februari 2024. Hotman menyadari, ia terbilang telat untuk memulai bisnis. "Banyak hal yang semestinya bisa dilakukan sejak lama. Sebagaimana saya selalu bilang dengan generasi muda, cobalah berbisnis, cobalah terus. Saya baru sadar sekarang, mungkin kalau dari muda sudah konglomerat saya, sekarang baru mendekati," ujar Hotman sambil bergurau. Adapun Hotman Paris baru saja membuka bisnis barunya di bidang F&B bernama Hokmen, restoran yang mengusung dan menyajikan makanan khas Jepang. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.